Halo semua, ketemu lagi dengan saya Pivot Gadget. Sekarang saya mau unboxing Apple Watch Stainless 38 mm Black Link Bracelet. Ini yang warna Space Black, saya beli warna hitam bertanggal 21 November, saya beli dengan harga 4.999. Setahu saya dulu harganya ini bisa 11-12 juta mungkin. Saya ingat saya tahun 2015. Sekarang saya dapat harga 4.999. Kata sellernya sih ini barangnya new ya. Coba kita buka aja langsung. Tebel banget packingnya ini. Ini tebal sekali ya. Jadi saya pesan dengan grab instan biar cepat. Duh, kena lagi dalamnya ya. Hati-hati bukanya nih. Packagingnya sih new ya, ini segel asli Apple. Kalau belum ini teman, belum green peel ya. Alamak, susah banget ya bukanya. Di sini Apple Watch 38 mm case Space Black Stainless Steel Sapphire Crystal. Jadi dia layarnya itu dari Sapphire, yang kekuatannya sih diklaim Apple lebih kuat ya daripada yang aluminium. Dan juga ini talinya link bracelet. Langsung buka aja, gak perlu kayak silet, ini bisa dibuka kayaknya. Ya, kita buat 1, 2, 3. Design by Apple in California. Kitab-kitab. Ini apa ya? Dan tahu nggak ini apa? Ini buku panduan. Nah, kita sekalian dulu taruh sini dulu deh. Kita lihat jamnya dulu. Ini ada charger. Mungkin ini Eropa, bagi Apple barang dari Eropa sepertinya, untuk Apple Eropa. Ini chargernya, dia stainless, dan ini Apple Watchnya. Oke, langsung
Langsung kita buka aja. Ya, ini penampakannya. Masih bau baru ya. Saya pesan yang 38 mm karena emang cuma ada yang 38 mm doang, dia ada yang gedeannya 42 mm seperti ini, stainless, lebih berat ya harusnya daripada yang aluminium. Kita jalanin dulu. Habis baterainya ya. Oke. Sebentar saya mau cas dulu, nanti saya balik. Ini setelah saya cas cukup lama dan upgrade software ke WatchOS titik 4, yang mana ini software versi terbaru untuk Apple Watch. Yang saya rasakan di sini sih agak-agak lag gitu ya, soalnya ini kan prosesornya masih single core dan juga belum mendukung dual core yang seperti Watch series 3 atau series 2 dan 1 mungkin. Tapi kalau dilihat ini emang materialnya sangat-sangat premium, ini stainless, ini juga stainless dengan finishing black, space black, karena emang warna nama warna resminya space black, jadi bahan casingnya space black stainless steel, layarnya ini dia kristal kristal retina display. Dan bahan belakang ininya, dan bagian belakang ini adalah bagian keramik. Seingat saya dulu ini harganya 13 juta ya, harga resminya. Mungkin karena udah lama, jadi sekarang hanya 5 jutaan. Tapi untuk sekedar notifikasi atau lihat-lihat feed Instagram ini sih masih lumayan oke ya. Nah, ini karena saya sedang offline. Ini face watch-nya. TV digital, kaleidoskop. Dan yang menarik adalah dia WatchOS 4 ada tema untuk antar muka jamnya Toy Story, yang mana bisa kita atur karakternya seperti ini contohnya. Kalau ditutup dia berubah karakternya. Nah, premium ya, karena ini layarnya sudah dilengkapi bahan dari safir. Karena kalau yang sport itu masih Ion X Glass.
Oke, segitu dulu unboxing dan hands-on. Karena ini produk lama ya, yang harganya sekarang udah sangat murah, tapi tetap aja masih kerasa mahal. Oke, segitu dulu. Thank you.